Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kembali kita berjumpa dalam GKK Menyapa. Mari sebelum kita baca, kita renungkan firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Kembali kami boleh berkesempatan untuk datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan sebelum sibuk dan menyibukkan diri dengan berbagai macam tugas tanggung jawab kami. Kami mau datang berdekat lebih dulu dan bersabdalah ya Tuhan, kami karena kami merindukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan kita terambil dari Yesaya pasal yang ke-58. 58 Yesaya ayat yang pertama sampai yang ke-12. Namun kita akan fokuskan bacaan kita hanya pada ayat yang ke-6 dan yang ke-7 saja. Ayat ke-6 dan ke-7 saja. Yesaya 58 ayat yang ke-6 dan ke-7. Demikian firman Tuhan. Bukan berpuasa yang kuhendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Demikian bacaan kita pagi hari ini, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini terasa khusus karena negara kita sedang secara serentak melaksanakan pemilu, saudara. Nah, melalui bacaan kita pagi ini, apa yang bisa kita renungkan berkait dengan momen pemilu ini, saudara? Yang pertama, saudara, bahwa pemimpin yang terpilih dipanggil untuk menyuarakan kebenaran. Nah, dalam perikop ini, saudara, Yesaya dipanggil untuk menyerukan kuat-kuat, jangan tahan-tahan dan menyaringkan suara bagai sangkakala. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya ialah Yesaya harus bersikap serius, tegas, dan tidak sungkan untuk menegur pelanggaran dan dosa umat Israel. Nah, kenapa demikian, saudara? Ada dua hal yang menjadi alasannya. Yang pertama, bahwa sikap Yesaya itu adalah representatif dari sikap Allah yang tidak kompromi dengan dosa. Allah tidak membiarkan terjadi penyimpangan dari umatnya, oleh umatnya, dari kebenaran yang diperintahkan. Nah, yang kedua, saudara, seringkali orang tidak merasa apa yang dilakukan itu dosa. Maka butuh orang, butuh hamba Tuhan seperti Yesaya yang dipanggil untuk menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya. Nah, biarlah dalam momen pemilu kali ini, saudara, kita semua cermat untuk memilih pemimpin yang kita yakini sungguh-sungguh tegas menyuarakan kebenaran, apapun resiko yang dialami. Di tengah-tengah masih banyaknya penyimpangan yang terjadi di negara kita. Dan yang kedua, saudara, pemimpin yang terpilih dipanggil untuk hidup berintegritas. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, lalu apa inti teguran Yesaya terhadap Israel? Intinya adalah perilaku munafik dari kaum Israel, saudara. Di satu sisi, mereka tampak seperti orang yang religius dengan menjalani praktek-praktek keagamaan. Namun di sisi yang lain, hati mereka sesungguhnya jauh dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, itu sebabnya mereka harus ditegur dan disampaikan pula apa yang menjadi kehendak Tuhan atas mereka, yaitu untuk menyatakan keadilan dan kasih yang konkret, khususnya bagi kaum yang terpinggirkan. Saudara bisa baca itu dalam ayat yang ke-6 dan ke-7. Nah, maka berkat yang dijanjikan Tuhan, jika semua itu dilakukan, maka berkat yang dijanjikan Tuhan atas mereka akan tentunya dinyatakan bagi mereka. Bagi mereka yang sungguh hidup berintegritas. Jadi mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sebagai orang percaya dan warga yang baik, kita semua dipanggil untuk mensukseskan pemilu, yaitu dengan ikut memilih pemimpin yang sungguh-sungguh berintegritas.
pemimpin yang berkeadilan dan yang penuh dengan kasih, khususnya bagi mereka yang masih terpinggirkan. Mari saudara kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami baca, kami renungkan pagi ini. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong kami untuk kami bisa menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu atas apa yang kami lakukan dan jalani sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya. Terima kasih Bapa. Kami mohon juga Tuhan yang memberkati supaya pemilu serentak yang dilaksanakan di negara kami boleh berjalan dengan baik dan kemudian juga boleh menghasilkan pemimpin-pemimpin seperti yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan memohon semua ini. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.